Alright, ini tentang perkembangan penyanyi-penyanyi tanah air. Kita ada ZRV yang katanya sekarang ni tengah giat mempromosikan lagu terbaru iaitu Who Are You? Yes, Who Are You? Who Are You? Siapa kau? Dan kita juga ada Noh Hujan yang orang cakap macam signifikan lagu-lagu Noh ni lebih kepada filem-filem horror. Wow. Itu betul. Kita nak tahu daripada Noh sendiri sebenarnya. Yes. And also? But also kita juga ada berita tentang Hambyul. Kalau yes, anda semua yang menonton Big Stage 2019, mesti tahu siapa yang tengah cakapkan ni. Dia sekarang viral lah. Kalau tak tengok Big Stage pun dekat Instagram tu, mesti ada je dia di mana-mana. Seorang penyanyi Korea yang sedang dia makin perancang in love dia lah dengan Malaysia lah. Senang cerita dia in love lah dengan Malaysia. Sampai tahap nak buat lagu dalam bahasa Malaysia sendiri. Yes, tapi saya tengok dia nyanyi lagu dangdut tu. Wow. Itu nyanyi sendiri lah diorang. Jom. Jom. Walaupun kelihatan tenat, namun industri muzik masih meriah dengan penyanyi baru mahupun lagu-lagu baru yang malar segar. Antaranya penyanyi kelahiran Sarawak ini, ZRV, yang muncul dengan single terbaru berjudul Who Are You? Elahir Syakini bersama dengan ZRV yang baru saja melancarkan single Inggeris terbarunya dalam tempoh 10 tahun. Who Are You? Kau siapa doh? Cerita sikit. Lagu ni pasal orang yang pernah mengalami macam kesusahan untuk mengenali identiti mereka sendiri ke, ataupun just obstacles in life to understand themselves. Dan lagu ni pasal reflection lah diri sendiri. Macam lagu ni you boleh macam tengok dalam cermin pun, you cakap who are you? Ataupun orang cakap pasal benda pasal you, macam who are you? Kau siapa tu? Dikatakan sebenarnya album single ini telah pun dihasilkan 4 tahun lalu. Dan semasa Z memperkenalkan single ini kepada media sebentar tadi pun, Z kelihatan begitu emosi. Akhirnya saya dapat untuk release album ni. Sebab album ni dah lama dah simpan ke tepi 2 tahun kan, sebab sekarang ni baru ada rezeki. Selain itu, vokalis kumpulan Hujan Noh Saleh yang merancang untuk keluarkan 3 lagu solo dan 5 lagu dari Hujan rasa terharu apabila kebanyakan lagu-lagunya menjadi runut bunyi atau OST filem-filem di Malaysia mahupun Indonesia. Saya baru selesai rekod 3 lagu baru untuk Noh Saleh solo, dan satunya telah saya rilis bersama filem Wangi tu. Lagu Noh Saleh kan lagu-lagu macam Sang Penikam, Renjana. Lagu tu sering every year filem horror Indonesia akan pakai. So for once aku rasa macam alhamdulillah filem Malaysia pakai aku. Cerita horror ke? Wih, perasaan. Apa signifikan Noh Saleh dengan cerita horror? Saya terinspirasi bisikan dia pun melalui poster tu je. Nabila udah pok kami buat kita pakai lagu, tapi tu aja reference. Gambar Yara Fazira dengan dia pakai tudung sarang hitam tu kat kepala kan, itu kan. Tapi alhamdulillah itu cukup untuk menginspirasikan saya buat sesuatu yang lebih dark dan romantik at the same time. Memang signature Noh Saleh tu ada pada lagu tu. Berbeza pula salah seorang peserta Big Stage yang berasal dari Korea, iaitu Hambyul, yang merancang untuk keluarkan lagu Melayu apabila sering membuat persembahan lagu tempatan di pertandingan tersebut. Do you think you'd ever actually have a properly recorded Malay song for yourself, like as a single or in an album? Malay song, definitely. A song in Bahasa would be one of my dreams in my career, professional career. I love to sing in other languages. In Bahasa, definitely, like 100%, 150% sure that I will. I find a lot of passion and a lot of enjoyment when I'm singing a Malay song, and I really feel it as well.